Bro, mana? Aku sekarang ni dekat kawasan ladang kelapa sawit lah. Hari ni kita orang start daripada Kampung Mendung dekat Pekan Lenggeng tu kan. Nak buat broga jantan. Oh, meter dia pun on. Aku rasa off-road dalam 500 meter kot. Tak sampai 1 km lah aku rasa. Ke depan ni jalan kampung. Kat dalam landang kelapa sawit ni ada chalet. Nanti aku letak nama chalet tu dalam video ni. Aku lupa nama chalet tu. Dah 5 jam lah tak keluar-keluar lagi dari hutan. Sekarang ni dah pukul 7.10 pagi. Kita orang keluar awal daripada chalet. Dah sampai jalan besar. Assalamualaikum, salam satu pasika dan selamat pagi. Hari ni hari Ahad. Tengok sekarang ni, kabus, betul mendung. Harap jangan hujan lah. Kita orang ni pilih jalan reverse. Kita orang nak buat road, broga jantan. Oh, tengok tu. Aku tahu ni bukit apa. Awal-awal dah bukit. Assalamualaikum. Bang, TV ke bang? Haa. Lama jumpa bang. Jumpa kat sini. Bulan apa-apa dah bukit lah. Awal-awal dah kena dengan bukit. Oh, kena tahan juga bukit ni. Haa. Start dari chalet, bukit dah tak habis. Sekarang ni kita orang akan hadap dulu bukit tangga. Oh, sejuk kan. Tengok air terjun. Oh, dah sampai dah sempadan daerah Jerebu. Kat sini puncak bukit tangga. Oh, benda ni tak kelakar. Nak cakap pun tak larat lah. Start-start dah naik bukit memang tak larat lah. Oh, peluh jangan cakap lah. Banyak gila. Oh, hingus pun meleleh. Memang ni peluh. Metik-metik peluh aku. Petanda bong awal. Jalan bukit tangga. Daerah Jelebu. Baru 13.3 km. Oh, dia punya peluh jangan cakap lah. Kalau tengok sekarang ni mendung lah. Takut hujan lah. Ini adik pakai Cannondale. Ini basikal baru. Rasmi kayu kali kedua ni. Ni uang punya. Basikal baru. Ajak bawa sampai. Eh, cuba balik lah. Tindih. Dia cakap tak ada rasa. Haa, tak rasa. Jangan sembang aku. Uang tidak dapat menewahkan saya. Okay, sekarang daripada sini terus ke Perez lah. Sekarang ni dekat Kampung Ulu Kelawang. Aku rasa kalau aku pakai basikal Yulio lagi okey. Sekarang ni aku pakai basikal Rudy Noah. Rudy Noah ni duduk dia macam dah problem tau. Lah.
Kita orang sekarang ni dekat kampung Binjai, Kuala Selawang. Sekarang ni kita orang nak berhenti dekat Excel, nak tunggu Wong. Tengok Wong kat depan, nak tengok Wong kat belakang. Macam mana aku perasan? Ok, sekarang ni on the way ke Paris. Ingat aku lah, last aku buat vlogger jantan ni tahun 2012. Itu last. Lepas tu ada lah vlogger betina semua. Jantan ni, dah lama sangat lah. Sekarang ni dekat Mingkan. Sekarang ni dah sampai Petaling. Yang depan aku ni Ajak. Yang tengah tarik kat depan tu, tu anak Ajak. Sekarang ni dah sampai ladang Jelebu. Sekarang ni baru pukul 8.44 pagi. Kita orang dah kayuh 32 km. Patut kayuh kan 1 jam 20 minit. Oh ya, hari ni aku tak pakai hard rig lah. Aku punya hard rig bag tu tinggal. Sebenarnya yang depan aku ni Ajak, dia baru start kayuh balik. Aku rasa 2 minggu ke 3 minggu lebih kurang macam tu lah. Sebelum ni dia stop pasal dia sibuk dengan ladang dia. Ini reban ayam, kambing, lembu. Kambing ada 31 ekor, lembu pula ada 70 ekor lebih kurang. Ini ayam. Apa itu? Aku dah bidat. Apa? Cream pie dia? Aku beridat bidat. Wah, itu besar sikit. Dia yang paling besar. Ini paling besar. Ayam tak ada dia? Kita orang dah sampai TT. Sekarang ni dah sampai Sungai Muntoh. Selamat datang ke Kampung Puwong. Oh, nak berhenti kat sini ya. Nak makan dulu lah. Ok, jom kita nak sambung perjalanan jauh lagi ni. Selepas ni teres, tapi teres reverse. Okey, daripada gerai yang kita orang makan tadi tu, straight ni sampai ke teres lah. Oh, boleh tahan juga angin dia. Sekarang ni jalan Kuala Selawang ke Genting Peras. Oh, dah sampai Genting Peras. Kalau kau nak tahu, Genting Peras kita orang lalu ni reverse. Bukan dari depan tau, yang dekat, yang biasa korang tengok video-video aku sebelum ni kan. Tak. Ni reverse. Kalau reverse, tough sikit sebab 15 km climbing. Aku masih lagi dekat reverse Genting Peras. Aku rasa macam lama je lah. Kalau korang tengok dekat bag aku ni, belum aku main teknikit. Aku tak tahu kenapa hari ni belum aku banyak gila. Mungkin sebab semalam, malam tadi makan kambing kot. Tak tahu lah. Jarang aku peluh macam ni. Sekarang ni dah pukul 9.46 pagi. Adik baru je potong aku. Lega sikit. Tidak, aku seorang je. Dah sampai dah puncak Genting Peras. Oh, bunyi brek tu. Bagi air mineral. Lagi 30 kot. Tak jauh dah. Ha, tak jauh kan. Ha. Inilah kelemahan over. Lantai tak turun. Kena pakai tangan pula. Aduh, kacau betul lah. Oh, monyet. Dah sampai dah Sungai Air Terkalor. Oh, jalan jam. Sekarang ni kita orang dekat Pekan Semenyi. Hari macam nak hujan ni. Harap-harap sempat lah sampai Selur.
nak cepat ni, dah nak hujan ni. Ini kalau bong, wah habis tu kat sini. Oh, alhamdulillah dah sampai pekan enjin. Dah pukul 12.37 pagi. Waktu kayuh 4 jam 21 minit. Kita orang dah kayuh 114 km. Total elevation 1322.